Hai guys, ketemu lagi dengan Mami J di channel Nurjian and Kids. Sekarang kita lagi di jalan mau vaksin COVID-19. Dari rumah mungkin sekitar berapa? Sekitar 30 menit lah. Kita dapat appointment jam 3, jadi tanggal 16 Maret 2021 jam 3 di sebuah stadion di daerah Baker Cypress. Nah, berdasarkan informasi yang dikasih oleh webnya atau dari penyelenggaranya, kita akan dapat vaksin Moderna. Jadi vaksin Moderna ini 2 dosis. Ini adalah dosis pertama. Jadi diharapkan 30 menit sebelumnya kita harus sudah berada di lokasi dengan membawa ada barcode ya. Nanti saya tunjukkan ada barcode. Jadi setelah kita registrasi di link yang ada, mereka akan mengirimkan email. Jadi hari Rabu, minggu lalu saya tanggal 10 Maret saya mengisi link. Nanti saya akan kasih lihat linknya apa, kemudian langsung saya dapat respon berupa email dan SMS konfirmasi bahwa saya sudah mendaftar. Kemudian hari Jumat kalau nggak salah saya tanggal 11 saya mendapat email lagi dan SMS lagi dari mereka bahwa saya harus membuat appointment. Nah, di appointment tersebut nanti ada lokasi, kemudian hari, jam, kemudian vaksin apa yang kita inginkan, apakah yang satu dosis atau dua dosis. Nanti juga saya akan kasih lihat bagaimana mengisi appointmentnya. Kemudian setelah mengisi informasi-informasi untuk membuat appointment, kita akan menerima email dan message dari mereka yang berisi konfirmasi dan barcode yang harus kita bawa pada saat kita akan mendapat vaksin. Nah, ini kita masih di jalan. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah sampai di lokasinya. Guys, kita udah sampai di tempatnya. Ini kayaknya drive thru deh. Udah banyak mobil-mobil yang antri datang ke sini. Lihat ya, situasinya kayak gimana. Ini mobil-mobil udah antri. Ini ada sheriff juga yang jaga. Kita lagi nunggu sheriffnya untuk diarahkan mau antri yang mana. Kita tunggu di sini. Nanti akan ada petugas yang datang. Tuh, petugasnya. Mobil-mobil udah mulai pada jalan. Sambil nunggu, kita dikasih ini nih, vaksin for recipient. Jadi ini vaksin fakta-fakta atau informasi mengenai vaksin yang akan kita terima hari ini. Jadi hari ini kita akan menerima vaksin Moderna. Jadi you are being offered to Moderna COVID-19 vaccine to prevent coronavirus disease 2019. Oke, kemudian jadi vaksin Moderna ini akan dilakukan 2 dosis. Ya, jadi antara dosis yang satu dengan dosis yang lain itu jaraknya adalah 1 bulan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa Moderna COVID-19 vaksin may not protect everyone. Ya, paling tidak kita berjaga-jagalah ya. Kemudian apalagi nih yang perlu kita ketahui? What is the Moderna COVID-19 vaccine? Jadi the Moderna COVID-19 vaccine is an approved vaccine. Oh, jadi ini belum disapprove
that may prevent COVID-19. There is no FDA approved vaccine to prevent COVID-19. Jadi sejauh ini di Amerika belum ada yang di approve oleh FDA, tapi dari negaranya sendiri sih sudah memperbolehkan. Ada tiga sebenarnya, Moderna, Pfizer, and Janssen. Oke, jadi tapi FDA itu sudah memberikan autorisasi karena keadaan emergensi untuk Moderna COVID-19 to prevent COVID-19 in individual. Jadi vaksin ini diberikan kepada individu dengan umur 18 tahun ke atas, ya, under the authorization of emergency use authorization. Ya, jadi walaupun belum di-approve oleh FDA, tapi sudah diperbolehkan under emergency situation. Nah, apa sih emergency situation itu? Nah, kita lihat di lembar selanjutnya. Oke, ini dia. What is emergency use authorization atau EUA? Jadi, the United States FDA has made the Moderna COVID-19 vaccine available di bawah kondisi tertentu atau mekanisme yang disebut dengan emergency use authorization. Jadi the EUA ini disupport oleh Secretary of Health and Human Services Declaration yang menyatakan atau menjustifikasi the emergency situasi, the emergency use of drugs and biological product during the COVID-19 pandemic. Jadi COVID-19 ini tidak melalui proses yang sama seperti halnya obat-obat lain di dalam FDA. Tapi FDA itu issued EUA ini berdasarkan beberapa kriteria yang secara saintifik sudah dibuktikan. Jadi sebagai tambahan juga, FDA ini, keputusan FDA ini didasarkan atas totality of the scientific evidence available showing that the product may be effective to prevent COVID-19 during the COVID-19 pandemic. Dan diketahui mempunyai potensial benefit, ya. Jadi semua ini harus dipenuhi. Jadi vaksin bisa diizinkan untuk diberikan. Di sini juga dikatakan bahwa the EUA for the Moderna COVID-19 vaccine is in effect for the duration of the COVID-19 EUA declaration justifying emergency use of this product. Nah, nanti kalau declaration ini sudah ditarik, jadi vaksin ini sudah tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini jadi vaksin ini banyak loh informasinya, seperti bagaimana jika saya tidak memutuskan untuk mendapatkan vaksin. Nah, ini dikatakan it is your choice, jadi pilihan kita mau menerima vaksin atau tidak. Kemudian karena menerima atau tidak akan mengubah standar medical care. Kemudian, can I receive the Moderna COVID-19 vaccine with other vaccine? There is no information of the use of the Moderna COVID-19 with other vaccine sejauh ini. Bagaimana kalau saya hamil dan menyusui? Jadi, if you are pregnant or breastfeeding, discuss your option with your healthcare provider. Jadi dianjurkan untuk cek dengan dokter kita. Kemudian, will the Moderna COVID vaccine give me COVID-19? Jadi di dalam vaksin Moderna ini tidak mengandung SARS-CoV-2 dan tidak bisa menyebabkan kita sakit COVID. Jadi jangan salah ya. Biasanya kalau imunisasi-imunisasi yang lain itu, tapi ini bukan imunisasi sih, atau kan biasanya virus yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan.
Kemudian, tapi di sini dikatakan bahwa COVID-19 vaksin tidak mengandung SARS-CoV-2 dan tidak bisa menyebabkan kita sakit COVID. Jadi di sini juga keep your vaccination card. Jadi kita when you receive first dose, jadi ini adalah first dose-nya saya. Kita harus menyimpan kartunya. Kemudian kartunya dibawa lagi pada saat untuk mengambil dosis yang lanjut kedua. Ya. Sambil nunggu saya kasih tahu. Jadi apa yang harus kita informasikan kepada provider vaksin sebelum kita mendapatkan injeksi? Jadi kita harus menjelaskan kondisi-kondisi berikut seperti apakah kita mempunyai alergi, demam, pendarahan, kemudian apa nih? Imun compromise, mungkin autoimun kali ya. Pregnant atau akan hamil, menyusui, atau sudah menerima vaksin COVID-19 yang lain. Kemudian, who should get the Moderna COVID-19 vaccine? Jadi FDA has authorized the emergency use of the COVID-19 vaccine in individual yang berumur 18 tahun ke atas. Who should not get? Siapa saja yang tidak harus mendapatkan vaksin. Jadi kamu tidak boleh mendapatkan vaksin kalau mempunyai alergi yang parah after a previous dose of this vaccine. Jadi kalau Anda sudah dapat vaksin terus ternyata diketahui mempunyai alergi, maka tidak dibolehkan untuk mendapatkan dosis yang kedua. Ataupun had a severe allergic reaction to any ingredient of this vaccine. Nah, ingredient of this vaccine itu ini Moderna COVID vaccine contain the following ingredient. Ada messenger ribonucleic acid. Nah, jadi kalian coba dicek satu-satu. Di sini ada hidroklorid, acetic acid, sodium acetat, and sucrose. Nah, kalau kalian ada alergi dari salah satu ingredient ini, kalian sebaiknya tidak mendapatkan vaksin Moderna. Nah, how is the Moderna COVID-19 vaksin diberikan? Jadi COVID-19 vaksin ini diberikan atau diinjeksikan ke muscle-nya kita, ke ototnya kita. Moderna COVID-19 ini ada dua series. Jadi antara series 1 dan series 2 itu jaraknya 1 bulan. Kalau sudah menerima one dose atau dosis pertama, kita harus menerima second kedua same vaksin ya, nggak bisa yang pertama Moderna, yang kedua Pfizer gitu, nggak bisa. Jadi harus komplit vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Jadi di sini juga has the Moderna COVID-19 have been used before? The Moderna COVID-19 is an approved vaccine in clinical trials approximate 15,400 individual. Jadi ini sudah dicobakan ke 15.400 individual yang berumur 18 tahun atau lebih tua. At least satu dosis of Moderna COVID-19. Terus apa saja benefit kalau kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19? Jadi in an ongoing clinical trial, the Moderna COVID-19 vaccine has been shown to prevent COVID-19 following two doses given 1 month apart. The duration of protection against COVID-19 is currently unknown. Jadi penelitian atau clinical trial, percobaan klinis dari COVID, dari vaksin Moderna ini saat ini masih terus berjalan ya, untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dari vaksinnya itu sendiri. Makanya di sini dikatakan, misalnya nih kalau untuk flu sendiri kan setahun sekali harus kita mendapatkan vaksin, karena mungkin sudah diketahui bahwa efektivitas dari vaksin flu itu adalah setahun 12 bulan ya. Nah, tapi kalau untuk Moderna ini sendiri belum diketahui
berapa lama sekali kita harus mendapatkannya. Makanya di sini dikatakan the duration of protection against COVID-19 is currently unknown. Kita masih menunggu giliran kita untuk mendapatkan vaksin. Antriannya panjang. Bisa dilihat bahwa antusias warga negara di Amerika ataupun penduduk di sini yang ada di Amerika, apakah warga negara Amerika atau non, itu sangat besar sekali untuk mendapatkan vaksin. Dan vaksin ini gratis ya, jadi kita tidak bayar, ini gratis. Lanjut ya, karena masih lama kok. Nah, di sini juga di vaksin ini ada apa resiko dari Moderna COVID-19 vaksin. Jadi side effect yang pernah direport adalah injection site reaction ya. Jadi di lokasi yang diinjeksi itu sakit atau swelling, itu biasa ya. Bengkak, kemudian redness ya, merah gitu. General side effect itu fatigue, capek, ngerasa capek, sakit kepala, kemudian mungkin otot-ototnya sakit, kemudian kayak meriang, ingusan, kemudian di sini ada yang mual dan ada yang muntah juga. Nah, jadi nanti kita lihat, kita jangan takut kalau misalnya kita merasakan, karena memang sudah direport ada side effect ya. Jadi sebenarnya sama aja ya, kalau kayak saya kalau habis divaksin flu juga efeknya sama. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus this is a remote change that the Moderna COVID-19 vaccine should cause a severe allergic. Nah, ini dia sign of severe allergic reaction. Jadi ada juga sih yang orang yang mempunyai alergi yang parah, misalnya dia langsung susah bernafas, kemudian swelling, jadi kayak bengkak gitu di sekitar wajah dan di tenggorokannya, kemudian jantung berdebar-debar, ada merah di sekujur tubuh, sakit kepala, lemah. Nah, ini adalah this may not be all the possible side effect of the Moderna vaccine. Jadi serious and unexpected side effect may occur. The Moderna COVID-19 vaccine is still being studied in clinical trial. Jadi masih terus diteliti. What should I do about side effect? If you ini udah pada datang. Oke, kita lanjut. Tadi lagi kita nanti. Udah di scan barcode-nya. Jadi di dalam email konfirmasi tentang appointment ada barcode. Nah, barcode ini bisa ke di print, bisa juga kita save di phone. Mereka akan scan barcode-nya, lalu kita diarahkan ke ikut antrian untuk vaksin. Temperatur kita akan dicek. Ini adalah pengecekan temperatur. Ini antriannya, tadi kita udah dicek. Alhamdulillah, dua-duanya temperaturnya bagus. Thank you. Line for mas. Okay. Nah, di sini nanti akan ada paramedik yang menanyakan kondisi kita hari ini. Itu yang pakai baju biru itu paramediknya. Jadi kalau hari ini demam atau flu, kalau kita ada sakit, nah kita nggak bisa menerima vaksin. Jadi barusan paramediknya menanyakan beberapa pertanyaan ke kita, misalnya apakah kita ada alergi sama obat dan kita jawab tidak, apakah kita mengkonsumsi obat blood thinner, kita bilang tidak, kemudian apakah kita ada transfusion antibody dalam jangka waktu 14 hari, kita bilang juga enggak, atau terus apakah kita pernah diberikan vaksin. Seperti yang saya bilang, ada 3 brand saat ini, Pfizer, Janssen, dan Moderna. Kita bilang juga tidak. Kemudian petugas tadi juga mengingatkan bahwa akan ada efek-efek samping. Oleh sebab itu, kita harus menunggu 15 menit setelah vaksin diberikan. Jadi kita nggak boleh langsung pulang. 15 menit kita harus tunggu sini untuk melihat apakah ada side effect.
Biasanya yang paling bahaya itu orang yang punya alergik, yang severe allergic. Mereka bisa sesak napas saat itu juga, atau swelling saat itu juga. Nah, mudah-mudahan sih kita nggak ada alergi apa-apa ya terhadap vaksin apapun. Nih kita masih dalam kondisi ngantri. Jadi ada banyak line di sini. Ada 4 line. 1, 2, saya kasih lihat line. Jadi ada 4 line. Nah, ini line kita line keempat, ada line 3, line 2, line 1. Jadi COVID vaksinnya itu atau petugasnya ada di bawah tenda itu. Kita lagi nunggu, ya Mas ya. Gimana perasaannya mau disuntik? Nah, biasa aja, kayak digigit semut aja. Nervous nggak? Biasa aja. Mereka lagi siap-siap itu di situ. Ini nggak ada vaksin from here? Okay. Yes. After you get the vaccination. Tuh petugas-petugasnya. Relax, Mas. Take a deep breath in. Yes. And exhale. Yes. Really good. There you go, sir. You're good. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Nah, kita tunggu di sini dulu. Nih, kita tunggu di sini 15 menit. Di sini ada penjaganya, akan ditanya-tanya apakah ada alergi reaction atau side effect atau tidak. Nih, kita antri dulu. Saya ngakuin ya, di sini sistemnya tuh bagus. Kenapa? Pada saat pertama kita sudah dicek barcode. Kemudian kan line-nya memang agak panjang. Kemudian pada saat kita sudah dekat dengan tempat untuk disuntik itu, ada lagi petugas yang mengecek barcode-nya. Jadi kita dua kali dicek barcode-nya itu. Kemudian setelah di pada saat pengecekan kedua barcode itu ditanya lagi nama, tanggal lahir, kemudian ditanya juga mau divaksin di lengan sebelah kanan atau di lengan sebelah kiri. Tadi saya pilih di lengan sebelah kanan. Sementara suami saya tadi di lengan sebelah kiri karena kita pilih ke lengan yang dekat dengan jendela aja biar gampang. Kemudian kita udah divaksin barusan aja, udah dapat kartunya. Ini saya liatin kartunya. Ini adalah COVID-19 vaccination record card. Nah, kita isi dengan nama nanti, kemudian di sini juga tanggal kita pertama kali dapat first dose-nya COVID-19, kemudian second dose-nya itu tanggal 3, tanggal 13. Jadi tanggal 13 April 2021 atau bulan depan kita harus dapat yang second dose-nya. Nanti kita dikirimin email untuk bikin appointment. Di mana dan jam berapa? Nah, kartu ini jangan hilang. Jangan hilang kartu ini. Bahaya. Ini ada barcode-nya di sini. Nih, pada ngantri semuanya. Kita nggak boleh langsung pulang. Nanti di jalan pingsan pula. Guys, kita udah deket rumah. Jadi vaksinnya udah selesai. Tinggal nanti tanggal 13 bikin appointment lagi untuk yang second dose. Terima kasih udah menonton video kita. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye, Mas. Bye-bye.